Shalom Elohim, Pangeran Ilahi. Shalom Elohim, mempelai tercantik terelok di hati Bapa. Shalom Elohim, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau membagikan pesan Bapa yang kami terima pada hari Minggu ketika kami mengadakan mesbah doa pagi dirangkaikan dengan ibadah Minggu. Pesan Bapa seperti ini. Anak-anakku, bertekunlah senantiasa dalam kebenaran dan berpeganglah pada kebenaran firman-Ku selalu. Berjaga-jagalah kalian di detik-detik terakhir ini, karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di 3 detik ke depan. Berjaga-jagalah. Demikian pesan yang kami terima dari Bapa, kiranya dapat memberkati saudara-saudari sekalian. Mari saudara-saudariku, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap detik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita pakai untuk melekatkan diri sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Haleluya, haleluya, amin.